Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan lahan pemakaman baru untuk pasien COVID-19. Lahan baru disiapkan setelah pemakaman COVID-19 di Macanda, Kabupaten Goa penuh. Kasus kematian COVID-19 di Sulawesi Selatan yang masih tinggi membuat lahan pemakaman COVID-19 di Macanda kini penuh. Di lahan ini setidaknya hampir 1.200 pasien COVID-19 dimakamkan. Tak adanya lagi tempat pemakaman membuat Pemprov Sulsel menyiapkan lahan pemakaman baru yang berada di Desa Pacelekang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Lahan seluas 2 hektar tersebut diperkirakan bisa menampung 2.000 lebih jenazah pasien COVID-19. Ya, kita sudah ada pemakaman baru di Desa Pacelekang. Tentu ini adalah aset dari Pemprov yang kita manfaatkan. Juga di sana sudah terpagar keliling dan kemudian tinggal perbaikan sedikit akses. Dan ini juga sudah kita koordinasikan dengan Pak Bupati. Alhamdulillah Pak Bupati dengan cepat, Pak Bupati Goa, untuk merespon ke bawah untuk koordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh Satgas Kabupaten bersama Provinsi. Dan kita sudah putuskan di sana adalah tempat untuk mengextend tempat